Wakil Bupati Batanghari, Fadil Baktiar, mengukuhkan relawan tim pemenangan pasangan Fadil Baktiar pada Kamis 17 Oktober 2024. Pengukuhan tersebut dihadiri oleh seluruh relawan tim pemenangan Fadil Baktiar yang tersebar di 8 kecamatan dalam lingkup Kabupaten Batanghari. Bertempat di Gedung Putih kediaman pribadi Muhammad Fadil Arif, pasangan calon bupati dan wakil bupati Batanghari, Fadil Baktiar, mengukuhkan relawan tim pemenangan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Batanghari tahun 2024. Pengukuhan yang disaksikan oleh Ketua Tim Koalisi Partai Pengusung tersebut dihadiri oleh seluruh relawan yang tergabung ke dalam tim pemenangan Fadil Baktiar, termasuk tim emak-emak dan tim milenial. Yang Maha Esa. Demi Tuhan Yang Maha Esa. Saya berjanji. Bahwa saya. Sebagai relawan super tangguh. Pasangan calon bupati dan wakil bupati. Muhammad Fadil Arif dan Haji Baktiar. Menyatakan ikhlas berjuang. Sungguh-sungguh. Dengan penuh rasa tanggung jawab. Untuk memperjuangkan. Pasangan calon bupati dan wakil bupati Batanghari. Dengan hasil yang maksimal. Bahwa saya. Sebagai relawan super tangguh. Dalam menjalankan tugas dan fungsi. Akan menjaga integritas. Etika. Moral. Hak. Dan martabat pasangan calon. Menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Serta tunduk dan patuh. Terhadap peraturan perundang-undangan. Calon Bupati Batanghari, Muhammad Fadil Arif. Calon Wakil Bupati Batanghari, Haji Baktiar SB. Dalam pernyataannya, pasangan calon bupati dan wakil bupati Batanghari menyatakan secara resmi mengukuhkan relawan super tangguh Kabupaten Batanghari, relawan super tangguh emak-emak, dan relawan super tangguh milenial. Pada hari ini, Kamis, tanggal 17 bulan Oktober tahun 2024, saya Muhammad Fadil Arif dan Haji Baktiar sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati Batanghari periode 2025-2030. Dengan ini, secara resmi mengukuhkan relawan super tangguh Kabupaten Batanghari, relawan super tangguh emak-emak, dan relawan super tangguh milenial Kabupaten Batanghari. Kami yakin dan percaya bahwa saudara-saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, selalu melindungi, membimbing, dan meridhoi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Pasangan calon bupati Muhammad Aryuda, CIK TV, melaporkan.